Pantauan kedua, ini ada tim opsional Polresta Jambi menangkap 8 pelaku perjudian online di Kota Jambi. Beberapa yang diamankan diantaranya pemilik warnet, operator situs judi, hingga penjual chip judi online. Nah, nih. Kamu-kamu yang main chip nih, kamu ketahuan. Hati-hati, kamu bakal dipantau sama intel-intel Bang Jack. Gimana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Sebanyak 8 pelaku perjudian online di warnet Moka, Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur ditangkap tim opsional Polresta Jambi pada Jumat 19 Agustus 2022. Pelaku yang diamankan diantaranya pemilik warnet sekaligus penyedia perjudian berinisial HA dan 6 orang operatornya, YS, FT, SA, ES, AR, dan AN. Selain itu, 7 pelaku di warnet Moka, polisi juga mengamankan 1 orang pelaku bernama RR yang menjual chip domino di Jalan Sumantri, Bojonegoro, Kelurahan Payolebar, Kota Jambi. Kapolresta Jambi, Kombespol Eko Wahyudi mengatakan, pelaku diamankan berdasarkan laporan dari masyarakat. Kegiatan penertiban judi online ini merupakan atensi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Adapun beberapa situs judi online yang digunakan para tersangka diantaranya Sultan33.com, Kapten69.com, Kiki1221.com, dan Gudang138.com. Dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan 6 unit komputer lengkap dengan CPU dan perlengkapan komputer lainnya, serta bukti transfer transaksi dan uang tunai sejumlah Rp740.000. Kebijakan dari Bapak Kapolri bahwa seluruh jajaran kepolisian mulai minggu kemarin diperintahkan untuk memberantas segala bentuk perjudian, baik itu judi online, judi darat, judi konvensional, segala macam bentuk perjudian, apalagi itu yang berbau ilegal. Masih dikatakan Kapolresta bahwa pihaknya akan terus melakukan penertiban segala aktivitas perjudian di Kota Jambi, baik yang berbasis online maupun judi lainnya. Terhadap para tersangka akan dijerat pasal 303 ayat 1 dan 2 tentang perjudian dengan ancaman hukuman 10 tahun kurungan penjara. Dimas Sanjaya, Cek TV melaporkan.